Kan untuk hasil yang kemarin itu sebenarnya udah sesuai ekspektasi kamu dan teman-teman gak sih? Kalau ekspektasi ini di luar ekspektasi ya, melebihi ekspektasi. Karena dari manajemen juga tidak menargetkan apapun, yang penting kita main lepas, main bebas, main yang apa yang kita bisa ya sebisa mungkin dikeluarin di sana. Cuman ya kebetulan dikasih rejeki kita masuk final, jadi sejarah juga tim ASEAN pertama di bisa masuk final di kejuaraan klub ASEAN. Ini kan kalau melihat SEA Games sebenarnya juga terbuka juga berhasil, kemudian Asia juga sebenarnya kita bisa lah ya bersaing gitu. Kedepannya apa lagi sih kalau kami yang perlu dibenahi Perlu dibenahi mungkin dari apa ya, yang tadi dibilang Pak Pit, dari statistik itu sendiri. Kemarin kita juga pakai di SEA Games di Kamboja, kita pakai. Cuman ya itu sih mungkin lebih di apa ya, fasilitasnya lebih dikomplitin lagi sih mungkin juga. Kalau SEA Games kemarin kamu tampil kelelahan nggak? Lumayan sih. Kalau dibilang lelah ya lelah juga. Cukup lelah, lumayan lelah. Istirahat cuma satu hari saja. Tapi melihat permainan lawan, mungkin apa sih yang bisa kamu pelajari untuk timnas kita mungkin ke depan? Banyak sih, dari mulai sistem. Mereka sistemnya udah lumayan jauh di atas kita. Yang tadi teknologi itu juga lumayan agak jauh. Udah sih kalau gitu. Harapannya bisa diaplikasiin di sini ya? Amin. Semoga insya Allah dan harus sih. Game yeah. Persiapan yang diinginkan ya itu sih dari fasilitas aja sih ya, kayak fasilitas gym, fasilitas mes segala macam yang mungkin bisa di lebih ditingkatin lagi. Tryout kita kebetulan sebelum berangkat ke Asian Games ada ke Taiwan. Yang tadi dibilang Pak Imam, ke Tehran di Iran sama ke China Taipei. Itu mungkin bisa dijadiin tryout buat kita nanti di Asian Games. Kamu dua uji coba itu udah cukup berat ya atau masih mau lagi? Ya? Untuk waktu yang lumayan singkat cukup sih kalau menurut saya. Jadi harus dibalik kayak gitu ya, kebetulan yang kalau yang saya dengar di bulan depan sih ada training camp lagi. Cukup. Sebelumnya kan kita nggak dapat medali ya di Asian Games ya. Untuk di tahun ini rencana bagaimana? Rencana dari senior juga kita pengen nyetak sejarah baru lagi. Kita pengen bawa ya minimal ketiga atau enggak bisa sampai ke final. Target kita. Setelah menjadi penguasa di Asian Games ini lawan mana yang paling tangguh menurut? Tangguh sekarang Iran, Jepang, masih Korea, Cina juga masih kuat lah. Terima kasih sudah menonton. Cukup. Terima kasih. Subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.